Suatu ketika di sebuah sekolah moden, terdapat seorang pelajar bernama Mai Sha. Mai Sha adalah seorang yang mahir dalam bidang teknologi, sentiasa meneroka alat elektronik dan membina aplikasi baru. Rakan-rakannya sering meminta bantuan daripadanya untuk menyelesaikan masalah teknologi mereka. Tetapi kemahirannya benar-benar diuji apabila satu siri kejadian malang berlaku. Pada suatu pagi, rangkaian sekolah tergendala menyebabkan guru tidak dapat mengakses rancangan pengajaran dan pelajar tidak dapat menghantar tugasan. Kekecohan berlaku di sekolah apabila guru-guru cuba mencari penyelesaian. Merasakan peluang untuk membantu, Mayesha bergegas ke bilik IT. "Encik Lokman, biar saya tengok," kata Mayesha dengan yakin kepada pengurus IT yang tertekan. Dengan beberapa picitan papan kekunci yang pantas, Mayesha mengenal pasti masalahnya. Sebuah pelayan penting telah gagal berfungsi. Dia dengan cepat memasang pelayan sementara menggunakan komputer ganti, memulihkan fungsi rangkaian asas. Sekolah kembali beroperasi dalam beberapa minit dan guru-guru dapat menarik nafas lega. Namun, cabaran tidak berhenti di situ. Kemudian pada minggu tersebut, kawan baik Mayesha, Dehia, menghadapi masalah besar. Dia secara tidak sengaja telah memadamkan keseluruhan projek sainsnya pada malam sebelum ia perlu diserahkan. Dalam keadaan terdesak, dia menghubungi Mayesha dengan panik. "Jangan risau dia, saya akan datang," Mayesha meyakinkannya. Dengan membawa laptop dan pemacu luaran, dia tiba di rumah dia dan memulakan proses pemulihan data. Menggunakan program pemulihan data khas, Mayesha berjaya mendapatkan semula kebanyakan projek dia. Dia kemudian membantu dia memformat semula dan memperbaikinya, memastikan projek itu siap untuk dihantar pada keesokan harinya. Dia sangat gembira dan bersyukur atas tindakan cepat dan kepakaran Mayesha. Berita tentang kehebatan Mayesha tersebar. Dan tidak lama kemudian, pentadbiran sekolah meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Sistem pengurusan pembelajaran, LMS, sekolah yang ketinggalan zaman menyebabkan kekecewaan di kalangan pelajar dan guru. Menyedari potensi Mayesha, mereka mengajaknya menyertai jawatankuasa yang ditugaskan untuk mencari penyelesaian. Mayesha membuat penyelidikan, meneroka kemajuan terbaru dalam teknologi pendidikan. Dia mencadangkan LMS baru yang lebih canggih yang boleh berintegrasi dengan alat sedia ada dan meningkatkan pengalaman pembelajaran secara keseluruhan. Dengan bimbingannya, sekolah melaksanakan sistem baru itu dan perubahan itu sangat ketara. Guru-guru mendapati lebih mudah untuk menguruskan kerja kursus dan pelajar menikmati cara pembelajaran yang lebih menarik dan cekap. Kemahiran teknologi tinggi Mayesha menjadikannya wira tempatan. Bukan sahaja kerana menyelesaikan masalah segera, tetapi juga kerana impaknya yang jangka panjang terhadap lanskap teknologi sekolah. Kemampuannya untuk mengendalikan krisis dan kemahiran menyelesaikan masalah membuktikan bahawa kadang-kadang sedikit kemahiran teknologi boleh membuat perbezaan yang besar. Dan begitulah, Mayesha terus menggunakan bakatnya, sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan kepada kawan-kawan yang memerlukan.